Ratusan massa kembali mendatangi kantor Mapolres Madiun di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Rabu siang. Massa yang mengatasnamakan Forum Koordinasi Pecinta Budaya atau Forkopinda ini sebelum berorasi menaburkan bunga setaman di depan pintu masuk Mapolres yang dijaga puluhan personil kepolisian. Dalam aksi ini, Forkopinda tidak menolak adanya pembongkaran Tugu Pencaksilat. Namun, mereka meminta agar tidak hanya Tugu saja yang dibongkar, melainkan semua bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum dan tak mengantongi izin juga harus dibongkar. Massa juga mendesak aparat tidak tebang pilih pembongkaran Tugu Pencaksilat. Yang saya sampaikan sebelumnya kepada Pak Kasat, ketika dalam dialog tidak menegaskan kesepakatan yang mana Pak Kapolres menghentikan pengurusan Tugu, maka kami sepakat Bapak melakukan kegiatan hari ini. Ini adalah sebuah perjalanan yang sudah kami lakukan. Karena kami menduga bahwa ini adalah ada rotarnya memang betul, ada antara Forkopinda. Oleh karena itu, kemudian dari perjalanan kejadian yang kemarin, yang pertama di wilayah selatan, kemudian setiap ada kegiatan melibatkan Diklodem, sehingga kami menduga dengan siapa yang kita bersalah, ibaratnya Diklodem digunakan sebagai tameng dan kegiatan pengamanan kegiatan daripada Pak Kapolres. Sementara itu, setelah aksi selama 2 jam, massa membubarkan diri dan menghadiahi aparat uang saweran yang dikumpul dari masing-masing pendemo. Saat aksi berlangsung, Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo dan Komandan Kodim 0803 Madiun Letkol Infantri Meina Helmi terpantau tidak berada di lokasi aksi. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.